Ya, lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Ilahi kita senantiasa panjatkan tanda-tandanya bahwa pada sore hari ini, walaupun kami ya terlambat, kami dari pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas mengucapkan turut berduka cita kepada bapak-bapak, ibu sekalian, dan juga ada warga dan keluarga kita yang dapat musibah ini. Kami turut prihatin. Mudah-mudahan semua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita terima dengan ikhlas dan sabar. Sabar, sekali lagi sabar. Kemudian kami berserta rombongan dari Kabupaten Kapuas, yaitu saya sendiri, Haji Agung, selaku Wakil Ketua. Di sebelah saya Bapak Dr. Ahmad Asbiani, Wakil Ketua. Terus kemudian Pak Effendi dari pengurus juga merangkap kami dari media. Terus Pak Dr. Jumatil Fajar yang pakai batik merah, ini sekretaris dan kepala markas Palang Merah Kabupaten Kapuas beliau. Terus wakil ketua satu lagi mana nih? Pak Raison. Iya. Pak Arlianson, mana orangnya tadi? Pak Apri Arlianto. Oh, ini di belakang saya. Ini kami pengurus-pengurus PMI Kabupaten Kapuas. Jadi mohon maaf kedatangan kami, walaupun sesungguhnya kami sudah berada di sini dari hari pertama setelah kejadian, yaitu relawan kami Pak Samino yang itu topi merah pakai kaos putih itu di dapur umum hampir tiap hari beliau nih di sini, betul Pak ya? Ya itu relawan kami. Mungkin kedatangan kami ke sini tidak terlalu banyak bermakna, namun rencana kami beserta dengan pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi yang tadi sudah dahulu sampai ke sini, mohon maaf karena salah informasi kami jadi terlambat kedatangannya. Dari kami pengurus Palang Merah Kabupaten Kapuas akan membantu ala kadarnya untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebelah sini kok. Sebelah sini karena nutup pulau. Mungkin tadi sudah disebutkan dari pengurus provinsi bahwa untuk provinsi itu kami akan bagikan paket family kit per kakak itu. Terus kemudian ada sedikit dana sumbangan dari masyarakat Kapuas lewat Palang Merah Kabupaten Kapuas. Jumlahnya Pak? Masing-masing per kakak dapat dari kami Rp100.000. Rencananya begitu. Dan juga ada kami bawa apa itu kelambu. Kelambu ini bantuan dari Dinas Kesehatan. Jumlahnya berapa? 100 sampai cukup ya. Jumlahnya 75 unit kelambu ini. Iya betul. Yang terdahulu sudah 66. Ini tambahan, Pak. 60 dari BBBD. Okay. Kita 66 dari BBBD. BBBD ya. Jadi ini tambahannya, Pak. Nah, itu pengurus kami, wakil ketua juga, Pak Raison yang pakai topi coklat, kaos merah sama dengan saya. Itu kami membawa baju kelambu, baju layak pakai. Silahkan nanti dari posko yang membagikan bagaimana teknisnya. Ini dari PMI Kabupaten. Iya. Jadi ada kelambu Pak dengan. Iya. Itu. Serasa yang bisa kami sampaikan itu dulu supaya jangan terlalu lama bapak-bapak di sini, kasihan barangkali ya nunggu ya Pak ya. Jadi kami akhiri
sekali lagi atas nama pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas, kami turut prihatin berduka cita dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.